Yo, halo teman-teman semuanya. Selamat datang petualangan baru Osan di Park Extension. Yo, akhirnya kita akan memulai lagi petualangan Osan yang baru di yang map berbeda. Setelah di episode sebelumnya kita berhasil menamatkan series Aberration dengan mengalahkan Boss Rockwell. Nah, setelah kita mengalahkan Boss Rockwell, kita dipindahin ke dimensi yang berbeda atau planet yang berbeda. Dan planetnya seperti yang kalian lihat di akhir episode, yang dimana kita melihat sebuah peradaban yang sudah hancur. Apakah itu kita akan bermain di peradaban yang sudah hancur? Atau gimana? Nah, gue penasaran banget, jadi kita akan lanjut lagi guys. Ini dia, gue udah bikin karakternya seperti biasa, namanya Osan. Dan sekarang kita akan spawn di mana ini? Oke, gue ada beberapa saran nih dari moderator, katanya coba spawn di snow atau di desert. Cuma kalau di snow itu ada kedinginan, sedangkan di desert ada kepanasan. Nah, mending yang mana? Mending kepanasan atau kedinginan? Menurut gue kayaknya mending kepanasan deh, karena kalau kepanasan, gue nggak tahu. Nanti di tempat desert ada si mantis atau tidak. Kalau ada, kita bisa bikin baju anti panas guys, dengan mengalahkan mantis. Gue gak tahu dah. Jadi kayaknya gue pengen coba ke desert. Nah, desert bagian apa nih? Desert north, east, atau south? Menurut gue kayaknya di bawah deh. Ya, di bawah aja. Oke, ayo kita simak baik-baik story-nya guys. Ini gue penasaran banget. Let's go. Oke, halo Helena. Just as Helena Walker once did. Okay, kita masih mengikuti jejaknya si Helena. Let's go. It's up to you to make sure their sacrifices weren't in vain. Ini planetnya seperti apa sih? Gue penasaran banget. The element that ended our world has willed a titanic adversary into being. Apa ini? To rule in the ruins. Find a way to dethrone that king. Okay. And you'll clear the way for me to call down the arts, enabling nature to be reseeded. Okay. Humanity and Earth's many creatures, and evolution itself, can be restored. Okay. Helena Walker wanted it so. Oh, ini nih, wujudnya si itu, Helena. I wanted it. Iya kan? Gue pernah lihat animasinya sih. But I'm still Helena too. Iya, kamu kan Helena. I remember everything now. Dia mulai ingat sesuatu kan? The struggles I faced. The losses I felt. And the love that I found. I can see the world through my own eyes again. Wah, sedih juga ya. And survivor, I'm certain of one thing now. Okay. You got this, mate. Let's go. Gua tahu ini. Oh my god. Ah, gua tahu ini siapa. Oh my god, berarti kita akan bertemu dia kah? Selamat datang di extension. What the? Apa itu guys? Apa itu guys? Baryonyx ah? Desert, wih gue kayak, wah gila guys. Gue kayak nggak asing dengan wilayahnya. Udah lama banget kita terdampar di dalam gua. Akhirnya kita keluar juga guys. Dan itu apa? Baryonyx kah itu? Oh halo itu? Waduh bahaya banget nih. Oke. Ayo kita mulai petualangan kita. Let's go. Seperti biasa, kita mengut-mengut simulator. Ini cuaca masih mantap kan? Iya sih, masih mantap nih. Jadi masih aman lah untuk tidak kepanasan. Menurut gua kayaknya di sekitar sini ada guys. Ada sesuatu. Wah, kangen banget gua guys. Dino-dino desert. Menjak kita di Scorched Earth. Wow. Udah cukup kayaknya. Habis itu kita cari touch wood. Let's go. Wait, apa itu? Aduh, dia kesini. Oh, enggak sih, dia lagi bertarung. Sebaiknya kita menjauh deh.
Gue gak mau berawal-awal udah tiwas. Kita ambil-ambil kayu dulu. Gue butuh batu nih. Batu, tolong. Oh itu tuh, kayaknya ini bisa diambil. Bisa di pantai-pantai sini bisa diambil. Lah, gak bisa? Bentar-bentar. Oh my god, kabur-kabur. Kabur dulu. Aduh, gue cari batu. Batu di mana nih, guys? Aduh, batu dong. Nggak keambil nih. Kita masih belum bisa bikin ini nih, kalau nggak ada batu. Satu biji aja. Ini kah? Wah, gara-gara gue udah kelamaan di gua, jadi nggak tahu banyak hal nih. Gue anaknya anak-anak gua nih, guys. Oke. Ini kristal ya, bro, awal-awal. Wah, mantap banget. Kristal, bro. Batu. Oh iya, ada dodo. Nice. Nah, ini kayak kayak gini bisa diambil. Gue lupa deh, guys. Waktu itu kita ambil batu di Scorched Earth. Itu di mana? Kayak gimana gitu bentuknya? Ini Aduh, tolong dong. Batu. Oke, kita naik level. Gue mau naikin level dulu ke storage. Terus movement speed dikit. Melee damage. Oke, udah cukup. Nah, ayo kita cari lagi. Duh, di mana ini batu? Gua nggak nemu ya, guys. Batu. Bisa? Aduh, ada Karno. Oh, ada predator banyak banget nih, guys. Di sana ada Alo, di sana ada Karno. Tapi nggak ada batu. Ini batu nih. Gimana sih ambilnya? Beda kah? Sabar, guys, gua cari dulu. Oke, guys. Gue nggak menemukan batu dimanapun gitu. Gimana sih cara cari batu? Buset. Masa baru awal kita kesulitan nyari batu sih? Ini di depan coba. Ini kalau nggak bisa, aduh mati dah. Aduh, sekarat lagi. Ini kalau nggak bisa, gue coba aiming sesuatu kah? Masa aiming sih? Yo ampun, drama cari batu di episode 1 kah? Tolonglah, batu. Ini batu-batu gede ini nggak bisa diambil. Apa itu? Tuh, bisa diambil, guys. Really, bro? Gue kelaparan, gue gak bisa lanjut sesuatu nih kalau gak ada batu. Wah, ngelawak nih. Coba ada sesuatu yang bisa kita taming gak? Siapa gitu? Pencari batu yang handal? Yaudah, kita coba cari sesuatu yang bisa kita ambil. Ini apa nih? Oke. Dapat kulit gratis, lumayan banget. Oke, ada si itu ternyata. Mana ini batu? Aduh. Apa gitu, guys, yang bisa kita pakai untuk nyari batu? Emang bisa kah kita nemu? Oh, itu tuh ada kulit. Kulit gratis. Permisi. Kulit gratis. Nice. Oke. Yaudah, ntar dulu deh. Itu. Kita coba bikin spear. Spear butuh flint. Aduh, flint butuh batu. Really, bro? Ini nih, sini. Bentar, itu ada sesuatu. Kita ambil dulu. Ih, buset. Jangan menghilang. Nah. Ya, tadi kayaknya bisa dibuka sesuatu deh. Nah, ini coba. Coba kita test taming dia, guys. Bisa nggak ya? Level berapa? 100, astaga. Nggak akan bisa lah. 100. Coba ini. Oh, gue nggak ada batu nih, guys. 40, oke, kayaknya bisa. Tapi entahlah. Kita pakai pentungan, bisa nggak ya? Semoga bisa. Coba gue kan naikin melee damage sedikit lah. Biar ada torpor gaming. Oke, kita coba. Semoga bisa. Aduh, sakit. Masih aman sih. Mengidar. Ingat, serangannya ekor. Kita belok ke kanan aja kalau dia menyerang ke kiri. Ke kiri. Bisa, guys, santai. Menghindar, bro. Gue gak tau ini naik gak torpornya. Semoga naik sih. Tapi kita gak lupa. Kan gue belum bisa bikin ininya ya. Idealnya ya. Tapi entahlah, berhasil atau tidak nih. Oh my god, sekarat gua. Aduh, lengah. Sorry, lengah. Aus. Oh, hampir.
Oke, aman, aman, aman. Aman, aman. Os! Ternyata bisa di kiri. Tidak! Really, bro? Gue mati cuma karena... yang cari batu doang. Batu, kalian... Ini kah? Bukan. Yang mana sih batu? Oke, kita ambil dulu barang-barangnya nih. Permisi, permisi, mayat. Ah, gila, gila. Tolonglah. Aduh, iya ada tapi jarak di sana, guys. Yaudahlah, kita explore dulu deh. Kayaknya kita harus explore dulu di sekitar sini, kayaknya nggak ada. Yang penting gue udah tahu kristal di situ, terus ada metal dikit. Gue mau ke sana kayak ketutup deh. Gue mau ke arah sana deh, gue penasaran itu apa. Tapi kayaknya itu pembatas deh. Iya. Berarti ke sana yang benar. Yaudah, ke sana deh. Sambil nyari batu, batu kocak. Apa sih ini batu? Gak jelas. Nih gue sambil spam E guys, biar siapa tahu nanti tiba-tiba kambil batu lagi. Ini kah? Kayak gini. Astaga, batu ente bener-bener. Gue lupa, iya kayak gini. Kayaknya di Scorched Earth deh kayak gini. Waktu itu Scorched Earth kayaknya gampang dah gue dapat. Disi susah ya. Astaga, akhirnya kelar guys drama cari batu. Nah kalau begini kita sudah bisa bikin pickaxe dan hatchet. Hatchet butuh clean. Oke, kita berarti ini dulu. Let's go. Wah, ini dia. Wah, belum pernah sesenang ini mendapatkan batu guys. Jusan. Oke, kita sampai 100 ya deh. Clean, oke. Selanjutnya hatchet. Hatchet. Oke, kita naik level. Masih storage sih. Biar kita bisa farming banyak hal di storage. Oke, kita cari batu lagi yang banyak. Makan tuh batu. Oh, shit. Itu apa tuh? Sabar-sabar. Apa ini? Kalau mau dapat kristal, pakai ini kan? Kalau nggak salah. Nah, itu dia kristal. Oke, kristal di awal-awal sudah bagus banget. Sabar ya, nanti kamu akan kuserang. Tapi bentar, bukan sekarang. Yaudah, sekarang. Fear. I choose you. Mampus kau, nyangkut kan? Gak kena bro, kamu nyangkut. Ini sini sini sini. Kalau nggak salah ini bisa dipakai berkali-kali deh. Aduh nggak. Gak jadi. Ayo dong craft yang banyak yang banyak. Nah, kita main colok-colok gaming. Ini penting nih bahannya. Pakai 100 ya. Tuh, main colok-colok gaming. Gak kena bro. Nyangkut ya, nyangkut ya. Kamu mau sekarat nih. Tapi 100 guys. Naikin damage sedikit kali. Mati. Rasakan itu. Oke, kita cari ini dapat karatin dan chitin. Banyak banget. Nice. Nah, ini kalau kita pakai tapi jarak harusnya udah bisa kita terbang-terbang gaming nih, guys. Tapi jarak kan di sebelah sana ya. Oke, kita bikin sesuatu dulu. Baju dari cloth. Nah, ini dia. Yuk, kita bikin semua. Selanjutnya aku bikin bola. Nah, kita pakai yang X bola saja. Kayak ini kita naik sekali, terus damage, terus fortitude. 50-an, ya boleh. Gini, udah cukup. Oke, baju jadi. Nah, gue belum menemukan mantis, guys. Gue harus persiapan dulu nih sebelum kita kena radiasi panas yang mematikan. Kita butuh sesuatu. Tapi sebelum itu kita makan-makan dulu. Berarti bikin fire gaming. Fire, L fire. Terus smithy, smithy gaming. Oh, smithy butuh metal. Metal tadi gue lihat deh. Lihat di sekitar sana. Ayo kita cari-cari metal dulu. Nah, di depan sini kalau nggak salah ada metal. Nah, ini dia. Let's go, metal. Nah, ya lumayan lah ya. Wah, sumpah gue nostalgia banget dah. Dengan Scorched Earth. Jadi merasa nggak asing gitu di extension. Gue pikir extension kayak jauh lebih gelap gitu. Ternyata nggak ya? Nggak terlalu. Enak-enak. Lumayan enak. Tapi gue nggak tahu nih ke pusatnya ntar seperti apa. Kalian lihat itu? Kayak pergunungan. Kayak kita di... What? Itu apa tuh yang titik di atas tuh? Kayak ada sesuatu. Kalian lihat nggak guys?
Apa itu? Wah, hilang. Penampakan kah? Ngeri banget. Ini nada. Terima kasih kalian ngasih research. Thank you. Permisi, gua takut kena pukul. Wah, gila, dapat lumayan banyak. Nice. Yuk kita masak-masak dulu. Gua bikin rumah sementara atau base sementara di sini dulu. Karena gua mau taming beberapa dino. Oke. Kita bikin rumahnya di mana nih, guys? Wih, apa ini? Air mancur kah? Ya berapa menit sekali dia menyemburkan. Coba gue di sini ikut terbang nggak? Enggak sih. Gue nggak tahu dah berapa lama dia menyemprotkan sesuatu gitu. Agak lama. Oke, kita buat rumah di mana nih, guys? Kayaknya di sekitar air terjun sini aja kali ya. Iya, lebih adem gitu. Adem banget nih. Nah, boleh-boleh. Yuk, kita bikin. Bikin foundation. Kayak gimana? Ya, karena ini sementara, bikin sembarang aja. Kayak gini. Aduh, kurang. Dua lagi. Satu, dua. Oke, kita bikin. Tiga lagi. Yuk, kita taruh fire gaming. Taruh di ujung aja. Terus 4G gaming taruh di sini. Nah, yuk kita burn nih metal, kayunya jangan pakai semua. Bakar. Habis itu kita bikin smithy. Harusnya udah kelar tuh. Smithy harusnya udah bisa. Nice. Wah, sangat-sangat lancar. Ingatan gue udah mulai-mulai kembali nih. Gue kalau baru awal main kadang lupa-lupa mekanik dasar dah. Aneh. Kayak ini. Udah cukup ya? Ya udah dah. Masih kita taruh kasur gaming. Nah, oke, selanjutnya kita masak daging gaming. Semuanya gaming. Ini nih. Nih. Up. Jangan taruh semua, guys, karena sisanya kita mau pakai taming. Oke, di sini kita punya 13 metal. Nah, gue bikin crossbow deh. Nah, crossbow bisa dibikin, cuma butuh 7. Kenapa? Karena kita mau taming sesuatu. Butuh apa? Fiber sama wood. Nih. Udah ada, santai. Yuk. Habis itu pickaxe. Selanjutnya hatchet. Aduh, kurang metal ingotnya, guys. Yaudah, kita balik lagi. Kita kuras tuh metal ingot. Gak ada kan tadi, gak ada ya metal ingot. Ya, berarti kita harus petualang dulu nih, guys, untuk nyari metal ingot. Selanjutnya, kita bikin mortar, terus arrow, persiapan bikin torpor-torporan, torpor gaming. Kita taruh sini aja. Up. Terus kita bikin spoiling bin, biar langsung sat-sat-sat gitu busuknya. Oke, kayaknya aku mau berburu dulu, guys. Berburu untuk mencari daging. Biar torpornya makin agak sedikit banyak lah. Oke, aku kembali. Ayo. Kita busukin dulu dagingnya. Let's go. Busukin. Nih. Terus kita busukin. Nih daging. Oke, 200-an cukup lah ya. Yuk. Busuk yuk. Nice. Nah, habis itu kita bikin torpor. Dapat berapa ini? 145. Oke, lumayan lah ya, 145 mah. Arrow terus ini 145. Yeay. Nah, kita naik 10 level nih. Berarti kita naikin ke crafting skill sedikit lagi boleh. Movement speed sudah oke. Darah naik dikit. 1000-an lah. Dapat nih. 900 ya? Ya lumayan lah. Nah, kalau gini kita sudah bisa berburu, guys. Berburu sesuatu. Oh, taming yang terbang-terbang aja gitu. Tadi gue liat kesana tuh ada tapi jarah di sebelah sana. Apakah kita bisa taming tapi jarah? Tadi gue udah bikin bola kan? Nah, udah kita pasang dulu bola. Terus sambil nyari metal. Metal lagi. Metal.
Metal tadi gua nemu satu di sana. Coba kita arah ke sana deh. Eh, udah selesai. Yuk. Kita jalan explore ke daerah sana. Sambil nyari metal. Oke. Oke, ini ada kristal-kristal kita. Eh, aduh. Wah, untung gua udah naikin fortitude. Kalau enggak sekarat aku. Ini kita ambil dulu nih, kristal lumayan. Kristal-kristal. Oke, lanjut lagi. Oke, batu-batu kayak gini tuh ada... Ah, ada metal, guys. Batu-batu kayak gini tuh. Yaudah, kita ambil-ambil dulu deh batu-batu kayak gini. Lumayan, lumayan. Pokoknya batunya bulat-bulat itu. Pasti ada metal, nak. Nah. Nice. Tapi nggak banyak-banyak amat sih. Tapi lumayan lah ya. Tuh, nikel, metal. Lumayan, lumayan. Tapi gue mau langsung sumbernya gitu. Biar enak. Langsung banyak. Jadi kita cari dulu ke arah sini. Let's go. Oke, guys, gue udah cari sampai sini tapi nggak ada. Cuma ini ada hewan yang gue pengen taming deh. Bisa nggak ya? Level berapa kamu? 60. Boleh lah ya. Ini kita pakai untuk taming. Dapetin metal yang banyak. Metal atau batu-batuan. Nah, ngupung dia lagi nyangkut kan kita bisa taming gitu dengan santai. Ayo turu yuk, turu yuk. Oke. Gue bikin spyglass dulu deh. Why? Spyglass. Kita bikin yang biasa dulu kali ya. Ya bro, jangan langsung pakai spy gigi lah. Biar gue mau tahu. Gue juga belum pernah pakai spyglass ini dah. San. Oke. Gue pikir nggak ada. Gue pikir ada statusnya gitu kayak apa kayak. Gak jadi deh. Pakai biasa. Gak jadi guys. Gue kira kelihatan torpornya gitu setidaknya. Lah. Lah. Kok. Wait. Gue baru tahu guys. Ternyata kita bisa tarik. Oh, kita bisa tarik. Yo ampun, gue baru tahu ternyata. Kita bisa taruh ini. Blueprint ke sini. Baru kita tinggal bikin. Gue baru tahu. Seriusan dah. Gila, gue udah main Ark berapa tahun nih. Baru tahu gue, guys. Ternyata kita bisa drag di itunya. Aman nih, aman. Ah, kayaknya gue harus naikin torpornya nih. Crossbow lebih tepatnya. Biar torpornya makin cepat naiknya. Turun dong, please. Ayolah. Kalau enggak kita bisa rugi-rugi arrow guys kalau kayak gini. Makanya gue harus cari metal yang banyak. Eh, dia makan mejo. Nih mejo. Yuk dimakan nih man. Let's go. Oke, gue lagi bikin ini. Nah sempat ternyata. Ya sudahlah. Selanjutnya kita bikin pick up. Biar gue mau angkat. Nah, yuk. Tapi gue belum bisa naikin sih dia, ga? Iya, gue belum bisa. Eh, kok ada ride-nya? Oh, harus equip saddle. Salah lihat. Tamatin dulu. Yuk, lanjut lagi nyari sesuatu. Eh, bentar. Itu mereka lagi bertarung. Kamu lihat darahnya berapa? Kalau dia mati, gue langsung ambil nih. Udah sekarat. Kesempatan dalam kesempitan. Yaitu aku. Aku akan mengambil kesempatan ini. Kita langsung kolek-kolek gaming. Oke, satu lagi. Satu lagi. Langsung. Aduh, diambil nggak itu? Gue ambil sisanya. Aduh. Aduh, sakit. Aduh, terpaksa kita harus build dulu nih. Gak kena bro. Aduh. Nah, mantap. Kita ambil dulu. Lumayan. Eh, lanjut lagi nyari metal. Ini kalau nggak nemu kita balik aja deh. Kayak gue udah nyampe di dinding yang ini. Terus di sini ada gua, bentar. Oh, ini untuk pindah. Ini kah biome kah? Iya kah? Gua masih belum mau pindah sih. Bentar, kita
telusuri ini dulu. Dapatin sesuatu yang terbang-terbang. Tapi kalau dilihat-lihat, gua belum dapat metal nih. Yaudah, gua balik dulu. Eh, percu. What? Eh, apa tuh? Ada smooth gaming. Wah, bahaya bahaya. Yaudah, gua balik dulu guys. Kita bikin saddle-saddle atau bikin sesuatu. Oke, akhirnya nyampe. Di sini. Nah, ini dia. Let's go. Kita parkir dulu. Dan kita burn metal. Tadi gue sempat farming dikit metalnya. Nih. Main lah ya. 200-an. Nah, dengan begini gue udah bisa upgrade sesuatu. Eh, jangan burn semua. Jangan burn semua. Ambil. Eh, gak usah dah. Gue langsung bikin di sini ya. Upgrade station. Nah, kita ambil. Nah, kita pakai untuk upgrade crossbow. Biar makin gigi gitu. Yuk. Harus ini. Oke, kita lihat butuh bahan apa. Metal, fiber, dan wood. Oke, kita taruh semua deh. Sama metal. Ini biasanya metal kepake banyak banget nih. Oke. Oke. Butuh kayu. Wah, kayu gua habis kah? Ah, bentar. Gua farming dulu deh. Oh, kalau gitu gua sambil bikin ini. Hatchet. Nih, hatchet. Nah, biar cari kayunya lebih mudah. Sama sword deh. Let's go. Kita ambil. Nih, kita taruh sini. Sword, kita ganti sini. Wow, mantap. Yuk, gue farming kayu bentar. Oke, harusnya udah cukup. Berapa nih? 5.000. Nice. Kita ambil dikit lagi. Let's go. Kita balik. Permisi, permisi, permisi. Bentar. Aduh, siap. Kok ada turi dragon di sana? Ya ampun, guys. Tidak. Gue baru taming itu. Aduh, rumah gue di mana lagi? Di mana rumah gua? Otomatis. Gua lupa. Di sini. Astaga, kenapa ada? Aduh, gua baru tinggalin bentar yo. Kok kayak di sini ya kau? Kenapa kau turun? Dia turun kah? Siapa tadi yang ngekill? Wah, enggak jelas banget dah. Itu ya. Kenapa dia di situ? Guys, guys. Kenapa bisa nih? Ntar gue kill dulu. Kamu ya, kamu ya. Kamu. Jangan berpikir kamu bisa lolos. Aduh, ketekan. Yaudahlah. Ada. Ya sudahlah. Nanti kita taming lagi. Ya, kita lanjut upgrade ini. Ini kayu. Banyak banget nih kayu. Kita pakai setengah aja. Setengah. Nah. Jadi kita... Ya, nggak bisa. Kurang metal. Iya, tapi cukup sih, guys. Ini. Harusnya. Untuk taming, tapi jarak. Tapi jarak. Oke lah. Ayo. Nah, itu ada tapi jarak tuh di sana. Yuk, kita coba ya. Taming tapi jarak. Mending gue bikin saddle-nya dulu deh. Tapi saddle-nya... Bentar. Di sini ada nggak? Tapi... Nggak ada. Berarti di smithy. Smithy, aku butuh tapi jara. Tapi kalau gue lihat di tempat ini ya belum kebuka. Berapa? Butuh metal lagi dia. Kocak. Level 55, guys. Kita level berapa? 36. Ini naikin dikit. Damage dikit juga. Terus fortitude 100 biji lah. Ya. Kurang guys. Kurang 11 level lagi. Oh, kita naik. Naik ini aja dong. Kok susah? Ya naik kupu-kupu. Kupu-kupu gaming. Up. Aduh, gak kena. Up. Tolong dong. Dia bisa gak kena ini gak? Bola. Aneh. Perfect aim. Let's go. Oke, kita coba. Nang, torpornya GG nih harusnya. Coba kita lihat.
Nah, ih, hampir mati. Wah, gila. Sabar, dia butuh berberian. Nih, mejo. Sama lapar. Nah, kalau nggak salah dia nggak butuh. Oh, dia masih kena ini bola. Begitu kita gendong dulu. Yuk kita bikin shader limantria. Nggak salah di sini ya bikinnya. Oh ya bisa, kita bikin di sini aja. Nah, kita coba ke arah sana guys untuk nyari metal. Ini gua harus nyari metal lagi. Eh turun dong. Nah, kita pasangkan. Ini gue curiga dia akan sangat-sangat lambat. Eh, lumayan cepat. Lumayan cepat loh. Lumayan, lumayan. Nah, kita lihat stamina. Astaga, stamina. Wow, staminanya. Naikin dah stamina. Ya, kita coba cari metal di sekitar-sekitar sini. Siapa tahu ada kan? Kayaknya gue udah sampai di ujung. Ini kayak ada sesuatu di sini. Ini ada satu metal nih. Ya, lumayan lah ya. Udah nggak ada sama sekali. Dapat berapa ya kira-kira? Coba. Oke. Astaga, 200-an. Dikit amat. Aduh, gue butuh 500. Ini ada lagi nih. Iya. Ini kan? Ini bukan? Kayaknya sih. Coba. Dari warnanya metal. Ah, metal nih. Metal kayak gini yang banyak. Oh, yang warnanya emas kali ya. Emas banget gitu. Itu metalnya banyak tuh, 500. Kita cari lagi. Sambil kita cek ini apa? Reruntuhan apa nih? Dan ini ada lampu-lampu menyala. Ini kayak perbatasan gitu, guys. Tuh. Iya. Ini gue curiga nih, ini ada peradaban alien kan di sini? Coba kita coba tes tembus. Eh. Oh, ini di dalam. Ah, di dalam lingkaran. Mati. Kocak. Wah, gila. Oh, radiasi. Atau semacamnya. panik gua. Oke, kita naikin stamina lagi nih. Staminanya betul-betul gila sih nih. Oke, dapat lagi guys ini. 1000-an dah. 1000-an kayaknya cukup. Maksudnya itu kita coba taming di itu, di tapi jarak, biar makin cepat terbangnya. Kalau nggak salah tapi jarak itu yang paling tercepat ya. Dino terbang yang paling tercepat. Apa ini? Apa hal nih? Bentar, permisi. Akses city terminal. Oh, bikin elemen dust. Iya. Aduh. Sabar. Jangan ikut nyerang, jangan ikut nyerang. Macam-macam kau. Pingsan. Aduh, panik. Duh, heboh banget. Ya, Panza? Apa anda? Aduh, aku mati. Oke. Apa kau? Kau lagi? Ah, gila. Gara-gara itunya tuh, racunnya heboh banget, langsung. Smut. Oh, gue pikir dia cari gara-gara. Ya sudah lah. Nah, kita lihat di sini kita bisa bikin enforce. Out. Bisa bikin mecha di sini. Kayaknya. Sudah apa? Jangan bertanggung mulai. Diam-diam. Gimana ya cara manggilnya? Naik ya terus sampai di ujung. Oke, sini. Nah, gitu kayak. Yuk, kita lanjut lagi. Intinya di kayak gini tuh kita bisa bikin elemen dust. Wait, kenapa ini? Jamnya nge-crash lagi. Oh, enggak. Untung. Udah cari metal, nanti ulang dari awal. Gila aja nih. Ya, kayaknya udah cukup deh. Yuk, kita balik untuk burn. Metal gaming, let's go. Oke, ayo kita burn metal nih. Langsung. Nah, gini kan enak ya. Gua lanjut dulu atau gua bikin tapi jarak? Gak bisa sih, tapi jarak kan kita harus naikin level dulu.
Kalau gitu gue naikin torpor aja biar makin sakit. Oke, 200-an harusnya dapat lah asen. Satu lagi kurang fiber. Aduh, fiber ya. Kita bikin sikol dulu deh untuk nyari fiber dengan mudah. Itu hide nih. Yuk. Oke, terakhir. Yuk. Langsung kita balik-balik. Apa itu? Kayak ada awan nggak itu? Awan buatan. Lucu banget gerakannya. Nih. Harusnya udah cukup. Let's go, Asen. Udah nih. Tapi jarak udah... Oh, itu tapi jarnya. Ayo, kesempatan. Kesempatan dalam kesempitan. Let's go. Tuh, dia lagi di bawah, lagi di bawah. Langsung kita lempar. Ah, cepat, cepat, cepat. Please, please, please. Jangan. Oke, terima kasih. Cepat, cepat. Cepat aja, reload dulu. Reload lama banget. Aduh. Kepala. Damage kita sakit banget. Jangan kepala dah. Headshot gaming sakit banget. Ah, sempat kok itu. Bolanya lama. Let's go. Ih, levelnya lumayan tinggi lagi tapi jaranya. Wow. Oke, dia boot. Aduh. Cot, tomate. Bentar. Ini. Kok butuh ini? Ah, heal. Oi. Jangan ngau, Kapro. Aduh. Macet banget nih Kapro. Jangan kabur. Nah, kan turun kan? Nah, kamu aku taming deh. Tapi levelnya rendah, guys. Udah lah ya. Ah, diam. Salah. Aduh, tombol gua agak aneh-aneh nih. Nah. Ya kita ambil daging. Nih, makan nih. Kapro Zucuz. Oke, kita angkut. Ya, lumayan lah ya koleksi. Kamu ikut terbang aja. Ayo. Gua naik level berapa nih? Nyampe dong 55. Ya. Masih lama sih nih, guys. Ya sudahlah. Yuk, balik. Oke lah, guys. Sampai dulu di sini saja untuk petualangan kita di Ark Extension. Thank you banget yang sudah menonton. Jika kalian suka, jangan lupa ditekan tombol like dan juga subscribe-nya. Gue Ivana. Sampai jumpa lagi di Ark Extension berikutnya. Bye-bye.